Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung pembelajaran kita tentang tadabbur suratul Al-Kahfi, yang mana insya-Allah kita akan lakukan pada setiap subuh dalam tempoh 15 hingga 20 minit. Jadi untuk pendekatan pengisian setiap pagi ini, saya telah bekalkan nota yang bercetak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk muslimat, saya sediakan 10 salinan. Kalau tak cukup, insyaAllah besok saya akan bawa lagi. Dalam masa yang sama, telah diedarkan nota secara soft copy dalam PDF pun boleh lihat melalui handphone tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada pagi ini kita terus kepada ayat yang pertama dalam nota. Ia berada pada muka surat nombor 11. Lihat muka surat nombor 11. Okay, dalam masa yang sama, saya akan paparkan melalui skrin di Zoom, skrin TV. Jadi bagi siapa yang tidak ada nota boleh melihat di hadapan. Baik. Muka surat 11 ayat yang pertama. Okey. Pada kotak slide yang kedua tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat dia, patut tuan-tuan ikut, patut kita pergi kepada tafsir ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi, yang anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Apa yang Allah turunkan? Alkitab. Alkitab merujuk kepada nama lain bagi Quran. Kemudian Allah menerangkan ciri Al-Quran yang pertama. Maknanya ciri Al-Quran dia ada yang kedua. Kita akan baca nanti pada ayat yang kedua. Tetapi ciri pertama Al-Quran, Allah mengatakan walam yaja'allahu, dan tidaklah menjadikan pada Al-Quran itu iwaja, sesuatu yang terpisung. Ayat pertama ni, kalau kita tengok kepada terjemahan dia, ada tiga perkara pokok yang diulang banyak di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan rukun iman. Tiga perkara pokok itu, pertama adalah tentang Allah. Yang kedua adalah tentang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah tentang Al-Quran yang disebut dengan istilah kitab. Ayat pertama ni dimulakan dengan Allah memuji dirinya sendiri. Okay, alhamdulillah maksudnya segala puji. Okay. Dalam Quran, kalau tuan-tuan tengok muka surat yang ke-14. Buka muka surat yang ke-14 tu, tuan-tuan akan dapati dalam Al-Quran ada 5 surah yang dibuka pada ayat yang pertamanya dengan puji-pujian.
Dalam Al-Quran, ayat pertamanya dibuka dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ada 5 surah. Iaitu suratul Fatihah. Okay, kita di Malaysia, Al-Fatihah kita mula dengan Bismillah. Tetapi ada kiraat lain yang dia mulakan ayat pertama Al-Fatihah. Okay. Kemudian surah Al-An'am pun mula dengan puji-pujian. Termasuk suratul Kahfi, surah Saba dan juga surah Fatir. Okay. Surah yang ke-35. Okay. Kalau tuan-tuan perasan, 30 juzuk Al-Quran, cara dibahagikan 30 juzuk tu, sebenarnya dibahagikan dia kepada 4. Dibahagi dia kepada 4. Ada 4 bahagian sebenarnya. 4-4 bahagian 30 juzuk itu, dia dimulakan dengan bahagian yang ada ayatnya, dimulakan dengan Alhamdulillah. Kan Al-Quran dia ada, Al-An'am ada Alhamdulillah, Al-Kahfi ada Alhamdulillah, Sabak pun ada pujian, dan Fatir pun ada pujian. Kalau tuan-tuan amati betul-betul, kalau kita nak bahagi 30 juzuk itu, nak pecahkan lagi, boleh dipecahkan kepada 4. 4 itu, depan dia sebenarnya diambil daripada puji-pujian. Jadi suratul Kahfi ini sebenarnya, dia adalah bahagian yang ketiga daripada pembahagian 30 juzuk. Okay. Ayat yang pertama ni, kalau kita belajar tentang puji-pujian, maksudnya segala puji. Okay. Al, ini kalau perkataan al ni maknanya segala puji. Okay. Maksudnya, ayat pertama ni sebenarnya, walaupun Allah memuji dirinya, tetapi Allah nak sampaikan kepada kita, sebenarnya bayangkan, kalau Allah puji dirinya, maknanya kita ni kena buat apa? Kita kena lagi banyak memuji Allah. Kenapa Allah tu dipuji? Kalau kita baca pada ayat ni, Allah menyebutkan kenapa dia layak dipuji, kerana Allah telah menurunkan kepada nabinya itu Al-Kitab. Okay. Maknanya, tuan-tuan, apa saja bentuk puji-pujian, semuanya layak disandang kepada Allah. Okay, saya, sebab waktu kita pendek, jadi saya menggunakan pendekatan tadabbur untuk asas sahaja. Okay, sebab kalau kita nak bincang panjang, bincang Alhamdulillah pun dah masuk waktu yang panjang. Tapi cukup dengan kadar kita tahu ayat pertama ni makna apa, dan ayat pertama ni kita kena buat apa. Okay. Ayat pertama ni, setelah Allah memuji dirinya, Allah menerangkan antara pemberian Allah yang terbesar, Allah menurunkan kepada hambanya, iaitu Al-Quran. Okay. Dalam ayat ni, Allah guna perkataan abdihi, iaitu hambanya. Hambanya tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa Allah tidak menyebut nama Muhammad, tapi Allah menggunakan gelaran hamba? Di situ menunjukkan bahawa setinggi mana pun darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semulia mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi itu dia tetap hamba. Kenapa? Kerana dalam sejarah, agama-agama yang sesat, ada yang mengangkat nabi-nabinya jadi taraf apa? Taraf Tuhan. Betul tak? Kalau agama Kristian, Nasrani, dia menganggap Nabi Isa sebagai apa? Dia menganggap Nabi Isa sebagai, ada yang menganggap Nabi Isa salah satu daripada 3 Tuhan, Trinity. Ada yang menganggap Nabi Isa itulah anak Allah. Nanti dekat Suratul Kahfi, kita akan jumpa Allah Ta'ala membangkang, membantah mana-mana yang mengatakan Allah itu ada anak. Jadi pada ayat yang pertama, Allah telah bagi tahu kepada kita, nabi yang terima Al-Quran itu, dia itu adalah hamba. Jangan lupa tu. Nabi itu dia adalah hamba. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kepada kita
Al-Quran yang Allah bawa turun itu sifat dia apa? Ciri dia apa? Cirinya itu tidak menjadi padanya sesuatu yang terpisuh. Okey. Sebelum kita lanjutkan, ayat pertama ni yang kita dapat belajar untuk ibrah dia, pengajaran dia, kita dapat belajar yang pertama, Al-Quran yang kita baca, yang ada di rumah kita, yang ada di tangan kita. Mungkin ada orang Quran dalam handphone dia. Mungkin Al-Quran itu ada di hadapan dia, dia pegang dan sebagainya. Al-Quran itu sebenarnya datang dari Allah. Okey. Sejauh mana kita menganggap Al-Quran itu adalah dari Allah? Sedangkan ayat pertama Tuhan kata Al-Quran itu turunnya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Betul tak? Sejauh mana kita menganggap Al-Quran itu adalah kalamullah? Wah ya Allah, buktinya tengoklah kita. Apa kita buat dengan Quran? Masa kita dengan Quran, tenaga kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita meyakini Al-Quran itu turunnya dari Allah kepada hamba-Nya, maka kita gunakan waktu kita untuk Al-Quran. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang perkataan hamba. Okey, saya cerita dulu ayat dia secara umum, lepas tu nanti saya akan perhalusi. Dia begini. Dalam kaedah tadabbur ya, dalam kaedah tadabbur dia lebih dalam lagi daripada tafsir. Mesti dengar tafsir tak? Tafsir. Tafsir fungsinya untuk menerangkan ayat tu maksud apa. Okey. Tetapi tadabbur dia akan membawa kepada menghalusi. Ya, menghalusi kalimah, huruf, perkataan yang Allah gunakan. Okey, contohnya. Okey. Kenapa Allah menggunakan hamba-Nya? Okey, nanti kita akan kupas. Kemudian dalam ayat ni, kalau tuan-tuan tengok perkataan iwaja, ain dia berbaris bawah ke baris atas? Dia berbaris di bawah kan, iwaja. Okey, nanti kita akan terangkan. Apa beza awajud? Kalau ain berbaris di atas, berbeza makna dengan ain berbaris di bawah. Okey, nanti kita akan kupas kemudian yang itu. Okey, sebab waktu kita agak singkat, jadi kita ambil perkara yang paling utama, nak faham dulu ayat tu apa dan kita kena buat apa. Okey, begini. Ayat pertama ni kita dah faham fasa yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Okey, ni kita dah faham dah. Okey. Kemudian Allah menerangkan ciri pertama Al-Quran, iaitu Al-Quran itu tidak ada padanya sesuatu yang terpesong. Terpesong tu mudah dia nak faham. Terpesong tu maksudnya Allah kata Al-Quran ni dia bukan kitab yang bawa kita pada perkara yang salah. Tak. Al-Quran ni dia tak banyak auta. Faham tak maksud dia? Kita kalau terpesong ni, kalau kita kalau cakap, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni, dia panggil apa tu? Pusing-pusing lah kan? Orang kata cakap banyak kona. Jadi Al-Quran ni dia tak ada kona-kona. Al-Quran ni dia tegas, halal-halal, haram-haram, syirik-syirik. Al-Quran dia tak ada, dia tak ada kejap tukar, kejap cakap macam ni, tak ada. Al-Quran dia dia lurus, dia tegas. Maksud iwaja terpesong tu juga membawa makna Al-Quran dia membawa kita kepada jalan yang lurus. Siapa nak ke syurga ada dalam Quran. Macam tu. Al-Quran dia bukan isi kandungan dia membawa kita kepada, Al-Quran bawa kita ke mana ya? Tak tahu halu tuju, tak. Al-Quran tu dia tidak terpesong. Maksud tidak terpesong tu juga membawa maksud Al-Quran ini dia juga tidak ada kebengkokkan. Terpesong tu juga membawa makna kebengkokkan. Maksudnya Al-Quran ni dia tidak ada kekurangan. Okay, jadi itu untuk ayat yang pertama secara umum. Setakat ni boleh faham tak? Untuk ayat yang pertama. Sebab waktu kita agak pendek, jadi saya cukup dengan kita tahu ayat pertama ni apa yang Allah nak kata. Okey, itu untuk ayat yang pertama. Okey. Untuk lebih lanjut lagi,
nak lebih ada lebih penghayatan, saya minta tuan-tuan tengok nota tu muka surat nombor 14 kotak yang kedua. Okey, ni kita masuk dalam sikit. Boleh ya? Okey. Begini. Kenapa Allah memanggil Rasulullah itu dengan perkataan abdihi, hambanya? Tadi kita sebut dah kan sebab apa kan? Tujuan dia supaya tidak ada mana-mana manusia yang mengangkat darjat Nabi seperti Tuhan. Tidak ada. Okey, itu satu. Kalau kita dalam lagi, kita perhalusi lagi, rupa-rupanya perkataan abdun, perkataan hamba ni bukan senang nak dapat. Maksudnya begini, dalam Quran kalau Allah guna perkataan abdun, hamba, dia ada dua bahagian. Itu yang saya buat kotak dua tu. Nampak tak kotak dua tu? Okey. Kita hamba tak? Kita hamba tak kepada Allah? Ya, kita hamba. Okey, itu level satu. Yang kedua, betul ke kita ini memperhambakan diri pada Allah? Faham tak maksudnya? Kita hamba tak kepada Allah? Ya, kita hamba. Orang bukan Islam pun hamba kepada Allah. Semua manusia dia hamba. Semua manusia dia hamba, itu hamba nombor satu. Hamba pada penciptaan. Jelas tak? Okey. Jiran kita hamba tak? Kawan kita hamba tak? Semua hamba. Okey, tetapi peringkat yang kedua, adakah kita ini betul-betul memperhambakan diri kepada Allah? Ha, itu yang kedua. Ha, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah buktikan dalam hidup dia, dia memang memperhambakan diri dia kepada Allah. Ha, sebab itu perkataan abdihi kat situ sebenarnya merujuk kepada nak memuliakan, nak mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada peringkat hamba yang kedua, iaitu hamba pada peribadahan. Jelas tak? Boleh faham tak maksudnya? Faham tak? Boleh faham tak maksudnya? Okey. Jadi pengajaran dia adalah daripada perkataan ini kita dapat belajar, oh, kenapa Allah tak sebut nama Nabi Muhammad? Kenapa dia sebut pangkat dia hamba? Kita dah sebut tadi tujuan dia kan? Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi. Nabi ni hamba. Cuba kita tengok dalam sejarah. Ada tak apa yang Allah suruh Nabi buat, Nabi tak buat? Tak ada. Nabi ni dia tahu, dia hamba Allah. Dia buktikan, aku ni memang hamba Allah. Dia bagikan waktunya untuk Islam. Dia korbankan harta bendanya untuk Islam. Korbankan nyawanya untuk Islam. Apa-apa dia buat untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Betul tak? Maknanya Nabi ini dia benar-benar hamba. Persoalannya, adakah kita hamba nombor dua? Hamba nombor satu, semua orang hamba. Tapi hamba nombor dua tu, persoalannya. Ha, jadi, marilah sama-sama kita mengejar kepada mendapat pangkat hamba. Biar nanti suatu hari nanti di hari akhirat Allah panggil, wahai hambaku yang sebenar-benarnya. Jelas ya? Okey. Kemudian cuba tengok nota muka surat nombor 15 tu. Oh, ni dah 20 minit dah. Okey. Tengok nota muka surat nombor 15. Besok insya-Allah saya akan terangkan kenapa di dalam Quran Allah menggunakan dalam surah Al-Kahfi itu, kenapa Allah gunakan walam yaj'al lahu? Kenapa tak perkataan lahu? Okey, tengok sebelah dia. Jumpa perkataan apa? Walam yaj'al fihi. Nampak tak ada beza dia? Okey, nanti kita akan bincang insya-Allah minggu depan, tapi tolong baca dulu nota untuk memudahkan perbahasan pada minggu depan pula, pada hari esok harinya. Nampak tak? Saya beri nota dalam bentuk dua slide ni, boleh nampak? Jelas eh? Okey. Nanti kita bincangkan insya-Allah pada esok pagi. Ini dia panggil begini.
tadabbur ni dia bukan melihat tersurat je tak. Dia melihat yang tersirat juga. Dia panggil melihat implisit dan eksplisit. InsyaAllah nanti kita akan bincang besok. Kita akan ambil sedikit maklumat tentang kenapa Allah guna lahu iwaja. Kenapa Allah tak guna fihi iwaja. Siap kata ringkas saja. Kemudian besok kita akan menerangkan tentang kenapa Allah menggunakan ain tu dia berbaris di bawah iwajun. Kenapa tak guna awajun? Tentu faham tak maksudnya? Dalam Quran ya, baris atas, baris bawah, baris depan semua ada makna. Tapi kita akan belajarlah ringkas saja. InsyaAllah. Dan besok insyaAllah kita akan terus pergi kepada maklumat kepada ayat yang kedua. Kita akan bincang juga besok kenapa iwajan tu dia berbentuk nakirah. Tuan-tuan, kalau belajar tajwid, biasa tak tajwid belajar iwajan-jan? Betul tak? Kita kan belajar tajwid kan? Dua baris di atas, dua baris di bawah, dua baris di depan. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu tadabbur, dia ada makna dia. Kalau kita kata, oh itu tanwin. Dalam ilmu tadabbur, tanwin itu dia ada makna. Ya, kenapa dia bunyi iwajan? Nanti kita akan sebut. InsyaAllah pada keesokan harinya dan kita akan masuk sedikit pada ayat yang kedua. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Dapat tak sesuatu pada pagi ini? Tak apa, perlahan. Saya pun masih lagi mencari rentak. Takut saya terlaju sangat ataupun saya terlambat sangat. Jadi tolong berikan teguran untuk kita sama-sama belajar. Okey. Nota berapa ramai lagi berapa ramai yang belum ada nota? Muslimat ramai lagi tak belum ada nota? Okey, nanti insya-Allah besok saya bawa lagi dalam 30 salinan insya-Allah. Baik. Ada apa-apa soalan tak ada ? Ada soalan tak? Sebab saya perlu, sebab kita ada orang bekerja kan? Jadi kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey. Boleh ikuti tak tuan-tuan? Suara saya jelas tak? Saya cakap laju sangat tak? Tuan-tuan tolong ya. Kalau macam laju sangat tolong bagi tahu. Okey, saya masih lagi mencari rentak dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey, baik. Kalau begitu kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada keesokan paginya. Semoga Allah sentiasa memberikan taufik dan rahmat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar betul. Contoh.